Doa bersama itu sebenarnya kalau dalam acara-acara yang dimaklumi semacam taklim, ya ini dilakukan kadang-kadang diperbolehkan. Ya. Dan kan pada acara mubah itu tidak terlarang pula, kadang-kadang. Tapi kalau itu kemudian dilakukan terus-menerus, nah ini yang tidak diperbolehkan. Ya, dilakukan terus-menerus karena hal seperti itu jelas. Nanti akan ada pandangan namanya istihsanat di dalam usul istihsanat, pandangan baik, pandangan baik. Dan istihsanat itu memang memang banyak menjadi pintu gitu. Pintu terjadinya semacam ritual gitu, ritual ibadah harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Makanya kenapa di kalangan mazhab Hanafi itu banyak dikritik karena sisi istihsanatnya banyak. Kalau sisi istihsanat itu paling bagus dibenturkan sama dohiri. Karena dohiri itu yang menyelamatkan gitu. Dan terkadang dohiri itu berpikirnya kan sederhana gitu. Ya. Dan berhujah dengan cara dohiri itu bukan salah loh. Bukan salah. Tapi ada kekurangan, tapi bukan salah gitu. Artinya seperti ini, di zaman Nabi itu lahirnya Imam Bukhari Imam Muslim itu ada seorang Arabi. Gitu. Ya, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya langsung mengatakan dulani." Dia enggak mengatakan ya Rasulullah ya, langsung dulani. Ya, ajari aku dulani amalan idza amiltuhu dakhaltu jannata. Tunjukkan kepadaku satu amalan kalau aku amalkan masuk surga. Gitu. Kemudian Nabi cuma menyebutkan empat gitu. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa tuqimu shalah wa tuqimu shalatal mafrudata. Wa tu'addi zakata al mafrudata. Ya, batasuma Ramadana. Batasumu Ramadana. Tidak haji gitu. Cuma empat saja nih. Kamu mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan dengan sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kamu menunaikan salat yang wajib. Kemudian kamu membayar zakat yang diwajibkan. Dan yang terakhir kamu berpuasa Ramadan. Kemudian dia mengatakan seperti walati nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwa itu dalam tangan genggamannya. Ya. Saya tidak akan nambah dan saya tidak akan mengurangi. Ingat, saya tidak akan nambah dan saya tidak akan ngurangi. Dohiri kan? Saya tidak akan nambah, tidak akan ngurangi gitu. Itu lagi-lagi itu tumawala. Kemudian lagi-lagi itu pergi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man arata an yangdura rajulan min ahli jannah fal yangdur hadar rajul. Barang siapa yang dia menginginkan untuk melihat seorang laki-laki penghuni surga, lihatlah dia gitu. Coba kalian lihat ya. Dia itu cuma wajib-wajib saja. Ya. Dia tidak nambahi dan tidak kurangi gitu loh. Tidak nambahi dan kurangi. Artinya kalau kita lihat ya. Ya, kalau lihat ya. Di zaman Nabi itu sebenarnya kalau ada acara-acara yang mubah, itu ada doa bersama enggak? Enggak ada, aman gitu. Paling amannya kan gitu. Enggak ada doa bersama gitu loh. Ya. Doa bersama yang paling bagus itu di mana tuh? Salat Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, doa bersama itu termasuk Jumatan gitu. Ya. Makanya di dalam Jumatan itu doanya doa yang benar-benar penting gitu. Ya, dan jangan sampai khotib itu membuat manusia itu malal, bosan gitu. Karena nanti doanya jadi cuma amin, amin gitu saja. Atau malah belum selesai aja sudah amin, amin gitu. Ada beberapa saya lihat sendiri itu Jumat karena lama sekali itu saking jengkelnya mungkin makmumnya itu nggak doa loh, khotimnya nggak doa, dia bilang amin gitu gitu. Maksudnya apa? Meskipun mandek kokot baik gitu loh. Kamu berhentilah khotbahnya gitu. Ini kan bikin susah manusia kan. Makanya khotbah itu ya, khotbah itu yang pendek saja, yang mentes kalau bahasa ini, yang bernas gitu. Yang memang kemudian baru doanya yang isinya bagus gitu. Insya Allah orang tertarik itu, orang tertarik. Allah Ta'ala. Jadi apa kalau itu dibiasakan itu tidak bagus, maksudnya tidak bagus. Tapi kalau kadang-kadang saya tidak mengingkarinya, karena emang itu hal yang diperbolehkan itu kadang-kadang. Ya, mungkin demikian.